Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai bestie, hari ini aku mau bikin es lumut viral. Jadi satu resep ini aku bikin 3 rasa sekaligus. Cocok sekali untuk ide jualan rumahan, iseng-iseng posting di WA, insya Allah banjir orderan. Bisa juga untuk ide jualan takjil pas bulan puasa nanti. Penasaran? Yuk langsung saja kita simak tutorialnya. Pertama, aku bikin jelly taronya dulu dari 10 gram Nutri Gel Plain. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Diaduk-aduk dulu supaya nanti tidak bergerindil. Setelah itu tambahkan 400 ml air. Aduk-aduk lagi sampai setengah larut. Nah, ini aku udah siapin pasta taro merek Red Bell. Takarannya itu sekitar 1/4 sendok teh aja. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu dimasak dengan api besar sambil terus diaduk, masak sampai mendidih. Nah, seperti ini. Lalu diangkat, tuang ke wadah tahan panas. Mumpung masih panas, tambahkan es batu dari 1/3 es batu yang ukuran besar itu. Setelah itu diaduk-aduk pakai whisker seperti ini sampai es batunya mencair semua dan tekstur jelinya itu jadi bergerindil seperti lumut. Nah, seperti ini, sisihkan dulu. Lanjut bikin jelly yang kedua, yaitu rasa matcha. Untuk bahan dan cara membuatnya kurang lebih sama seperti tadi ya. Untuk rasanya bisa diganti sesuai selera masing-masing ya. Bisa rasa stroberi, pandan, cincau, melon, dan lain-lain. Nah, untuk jelly yang terakhir, aku mau bikin rasa red velvet aja. Jadi nutri gel yang dibutuhkan itu sekitar 30 gram. Kalau kalian mau bikin satu rasa, tinggal pakai nutri gel yang kemasan 30 gram. Atau kalau mau bikin dua rasa aja, pakai kemasan yang 15 gram ya. Nah, untuk kuahnya aku pakai 1 kaleng susu evaporasi merek Sanbai. Kemudian 1 kaleng kental manis putih merek Frisian Flake. Ini tinggal dituang aja jadi satu. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Jadi total kuahnya itu 720 gram dibagi menjadi 3. Jadi masing-masing nanti 240 gram ya. Nah, ini jelly taronya tinggal ditambahin kuah aja. Kemudian diaduk sampai tercampur merata. Biar warnanya lebih keunguan, aku tambahin pasta taro lagi secukupnya. Ditambahin sekitar 1/4 sendok teh lagi juga boleh. Untuk botolnya aku pakai yang kemasan 250 ml. Ini beli di toko plastik itu 10 pcs, harganya cuma 13.000. Untuk takarannya sekitar 3 sendok sayur seperti ini. Dan hasilnya itu ada 3 botol lebih dikit. Ditutup dulu, kemudian disisihkan atau bisa disimpan ke dalam kulkas dulu. Lanjutkan untuk rasa yang matcha dan red velvet, kurang lebih langkahnya sama seperti tadi ya. Jadi es lumut itu enaknya dinikmati pas udah dingin. Jadi jelly dan kuahnya itu benar-benar ngeblend jadi satu, rasanya makin enak dan nyegerin. Kalian bisa bikin pada malam hari, masukin kulkas dulu buat dijual esok hari. Bisa juga untuk stok di kulkas, bisa tahan kurang lebih 5 harian. Nah, untuk es lumut ini hasilnya ada 9 botol. Untuk sisa lebihannya tadi bisa dijadikan satu dalam satu botol. Jadi rasanya nano-nano gitu. Jadi totalnya hasilnya ada 10 botol ya. Nah, ini es lumutnya udah jadi semua, warnanya cantik-cantik banget. Bisa ditempel stiker thank you seperti ini, udah siap dijual. Gimana, gampang banget kan cara bikinnya? Dan bahan-bahannya pun juga sederhana, insya Allah semua bisa.
Kalau kalian masih malu untuk berjualan, bisa iseng-iseng posting di WA, Facebook, ataupun Instagram. Insya Allah banyak yang suka dan banjir orderan. Untuk modal per botolnya itu sekitar 4.750, kalian bisa jual dengan harga 7.000 sampai 10.000 rupiah. Untuk rasanya nggak perlu diragukan lagi, ini enak dan nyegerin banget. Anak kecil sampai dewasa pun semua suka dan dijamin bikin nagih. Selamat mencoba. Thanks for watching, please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.